Pemirsa, pelaksanaan pembukaan jalan di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan telah mencapai 60% dari target awal. Masyarakat di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, saat ini mengungkapkan kegembiraannya karena sebentar lagi program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 111 tahun anggaran 2021 dalam pembukaan jalan sepanjang 6.400 meter dengan lebar 8 meter ini sudah mencapai 60%. Tentu saja dengan capaian tersebut, antara anggota Satgas TMMD bersama dengan warga desa selalu bergotong royong dan saling bahu-membahu. Selain itu, alat berat juga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan karena dapat memperingan dalam pengerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bisa untuk mendampingi alat berat bekerja bersama Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 0212 Tapsel. Saat ini alat berat lagi membuat parit jalan yang sudah dibangun. Sekian dan terima kasih. Dengan capaian 60% ini, diharapkan pengerjaan jalan akan dapat cepat selesai tepat waktu, sehingga warga Desa Siuhom dapat segera mempergunakannya dalam upaya peningkatan ekonomi warga. Tim Liputan, Bandung TV.